kita akan mengerjakan soal mengenai bab lingkaran. Oke, pada pertanyaan kali ini diketahui persegi dengan panjang sisi 10 cm, kemudian lingkaran yang hanya 1/4 bagian dengan jari-jari 10 cm, dan pi sama dengan 3,14. Oke, kemudian yang ditanyakan adalah luas daerah yang diarsir. Sehingga langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan luas persegi terlebih dahulu. Langkah pertama, menentukan luas persegi. Di sini rumus luas persegi adalah luas sama dengan sisi kali sisi. Seperti ini. Saya tandai untuk rumusnya. Kemudian langsung kita hitung 10 kali 10 sama dengan 100 cm persegi. Kemudian langkah kedua adalah menghitung luas lingkaran. Menghitung luas lingkaran. Rumus untuk menghitung luas lingkaran adalah L sama dengan pi kali R kuadrat. Oke, kita hitung L sama dengan 3,14 dikali 10 kuadrat sama dengan 314 cm persegi. Oke, kemudian kita akan menghitung luas dari 1/4 bagian lingkaran. Karena yang diketahui pada gambar lingkaran di atas, lingkaran yang ada di dalam persegi itu hanya 1/4 bagian saja. Sehingga luas dari 1/4 bagiannya tinggal kita kali dengan luas total lingkaran. Jadi 1/4 dikali 314 cm persegi sama dengan 314 dibagi 4 adalah 78,5 cm persegi. Kemudian langkah keempat adalah menentukan luas daerah yang diarsir. Menentukan luas daerah yang diarsir. Oke. Luas daerah yang diarsir adalah luas persegi dikurangi luas dari 1/4 lingkaran. Sehingga tadi luas perseginya adalah 100 cm persegi dikurangi luas 1/4 lingkarannya adalah 78,5 cm persegi. Sehingga luas daerah yang diarsir adalah 21,5 cm persegi. Sehingga jawaban akhirnya adalah untuk luas daerah yang diarsir adalah 21,5 cm persegi atau pada opsi jawaban A.